Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, memiliki keturunan adalah dambaan setiap pasangan yang telah menikah. Mendapatkan keturunan merupakan karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa orang merasa hidupnya belum sempurna bila belum mendapatkan keturunan. Tidak semua pasangan suami istri langsung dikaruniai anak dengan cepat. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak zaman Nabi. Dalam sejarah Islam, ada dua orang Nabi pilihan Allah yang memiliki kisah lama diberi keturunan. Ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihi salam. Namun, kedua Nabi ini tidak pernah berputus asa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Berikut adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria agar segera memiliki keturunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana وذرياتنا
dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. رَبِّ لَا تَذَرْنِي